Bang, klepek bang. Ah, berapa bang eh? Ah, RM10 je. RM10 je. Ah. Sekejap eh. Boleh bang. Ni bang, RM10. Okey, terima kasih bang. Sama. Semoga mula rezeki bang. Hati-hati ya. Sekarang bro. Bang, nak beli ke bang? Peletak kau nak beli. Kau tahu tak sekarang ni kau buat kerja macam ni tak betul kau tahu ah. Orang sekarang sibuk nak kejar masa, nak kejar masa kerja lagi. Lepas tu pula kau boleh bantai jual kerepek kat tengah traffic light ni. Kau gila ke apa? Eh. Kau ni bukan Faris ke? Ah, saya bang. Kenapa eh? Oh, kau yang steward yang poyo kat AG tu. Oh. Saya kena berhenti kerja lah bang. Nasib saya macam ni ya. Kena buang kerja ke? Aku tengok kau kat IG bukan banyak paling vogue sekali. Sebab boleh buat caption, yes, I paid to travel. Alamak, kau di... Eh, kau bukan ke jadi pelayan dekat atas awan? Sekarang dah jadi pelayan dekat apa ni? Ha? Dekat Trifilet ke? Ha, ke mana? Aduh, weh. Dah lah, weh. Belah lah, weh. Belah! Takkanlah hina sangat kerja aku ni. Kau nak buat macam tu. Semua ada masa turun naik dia. Apa kerja aku ni hina ke? Tak hina kerja macam tu. Tapi kita dalam hidup ni jangan poyo sangat. Kena ikut resmi padi. Semakin berisi, makin tunduk ke bumi. Hai. Ini belagak sangat. Jangan sesekali belagak. Nanti dah jadi macam ni, tengok. Tahu pun kau. Hey, kau apa masalah sebenarnya? Ha? Aku cerita kau pasal aku ni pun sebab aku nak luahkan perasaan. Yang kau nak condemn aku kenapa? Aku bukan condemn. Aku cuma cakap benda betul je. Kau ingat masa mula-mula aku kenal kau? Aku bukan suka sangat pun dengan kau. Poyo sangat dapat job steward tu. Kalau kau relax je macam member aku yang dapat kerja steward je kat tu, aku okey je. Dengan cerita member dah niaga baju lah sekarang. Dah lah. Malah aku nak cakap benda ni kat kau. Ni. Sewa bulan ni. Termasuk bil elektrik, BIA, Unify, ha, semua termasuk dalam tu. Bro. Sejak PKP bulan 3, kau kena buang kerja? Bukan buang. Aku diberhentikan. Beza kau tahu tak dengan buang. Alah, lebih kuranglah tu. Eh, ni. Sejak bulan 3 sampai sekarang bulan 12, nak masuk tahun baru dah. Kau nak stay sini lagi ke? Sini sewa mahal. Aku boleh bayarlah. Memanglah kau boleh bayar. Tapi aku tengok kau jual kerepek kat traffic light tu, macam cukup-cukup je untuk bayar. Saving kau macam mana? Kau ada fikir? Kau ni apa masalah? Aku boleh bayar kan dengan kerja macam tu. Tak susahkan pun, tak susahkan kau pun kan. Aku bayar semua on time, kau tahu tak? Kenapa aku cakap ni sebagai member kau aje? Tu? Kau ada cara lagi baik ke? Tadi kan aku cakap member aku yang steward tu sekarang dah jual baju. Siapa? Ha, nama dia Aizat. Aizat. Eh, Akmal. Eh, Zat. Eh, ha, masuk. Eh, masuk, masuk. Ha, Aizat. Hmm. Apa khabar? Eh, kau baik. Ha. Eh, inilah member aku yang aku cakap kerja steward juga sebelum ni. Oh, inilah yang kau cerita tu. Ha, Aizat, ni Farish. Ha. Farish, ni Aizat. Eh, jomlah. Ah, kita duduk dulu. Jom, jom, jom. Okey. Kau biar betul nak aku buat kerja jual baju macam ni? Eh, tu cadangan aku je lah. Kalau kau jadi ejen, kau dapat komisen. Berapa? Katakanlah satu baju kau terjual, kau dapat dalam RM10 ke RM15 tau. Ha? Satu baju RM10 ke RM15 je aku dapat? Weh, kau biar betul tu. Aku kalau jual kelepek pun satu jam boleh buat lebih RM10 tau. Takkanlah aku nak berhenti kerja jual kelepek ni semata-mata nak kerja jual baju macam ni? Lagipun kalau aku nak jual ada, kau nak beli tentang BKP ni. Mana ada orang nak beli? Tak juga. Baju yang kau tengah jual ni, tengah laku keras tau. Aku tak suruh kau berhenti kerja. Kerja kau jadi ejen je. Lepas tu, kerja kau tak payah pun pegang stok. Kau ambil order secara online, segala order yang kau ambil tu, kita orang yang uruskan. Senang kan? Berbaloi ke kerja aku nak buat ni? Berbaloi lah. Kerja kau pun daripada rumah. Lepas tu, kau pun tak payah nak keluarkan modal. Senang kan? Ngarut kau lah. Daripada aku duduk dengan kau ni, buang masa aku sejam, aku boleh buat duit kat luar sana tau. Dah aku belah. Sibuk. Eh, takkan nak gerak dah. Relax lah dulu. Diam kau. Oi! Kau cakap apa sama dia macam tu? Aduh! Apalah kita depan ni, jalanlah! Lampu dah hijau!
Aduh, aku dah lambat nak pergi Happy New Year ni. Oh, dia rupanya. Aku panas betul lah dengan bedak eh. Kau tunggu. Aku report. Tunggu lah. Aku report. Aku viral. Ha? Instagram, Facebook, WeChat, Bigo Live. Lagi apa lagi? TikTok. Ha? Hey, aku tunggu ya. Nanti kau. Satu pula ni. Hello. Weh, kau okey tak? Aku okey lah. Apa hal? Tak ada. Aku baru kena sorang dengan majlis tadi. Ha? Majlis? Majlis mana ni? Siapa kahwin? Majlis lah. Kaunsel. Yelah. Sebab aku dapat report menyusahkan pengguna jalan raya ni. Oh. Macam tu eh? Ni, aku nak beritahu kau ni. Supaya hati-hati lah. Kita yang rezeki. Tak tahulah ada orang nak buat kita ni, macam ni. Majlis kau dah kan? Ha, ni majlis aku datang pula. Bye, nanti aku call kau balik. Bye, bye, bye. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam, tuan. Kenapa ya? Cik buat apa kat sini? Buat apa? Saya berniagalah kat sini. Buat apa lagi, tuan? Oh, berniaga. Cik, saya terima laporan yang cik ni buat gangguan lalu lintas kat sini. Saya harap cik beredar dan jangan berniaga sini. Apa benda, cik? Saya berniaga je, cik. Saya cek rezeki halal. Takkan tu pun salah. Saya minta maaf, cik. Kat sini bukan tak berniaga, cik. Saya harap cik beredar. Kalau tidak, saya akan ambil tindakan. Tuan, tuan tak kena berhenti kerja macam saya boleh cerita, tuan. Kalau tuan kena berhenti, tuan tahu apa saya rasa, tuan. Saya minta maaf, cik, tapi saya jalankan tugas saya je. Tugas? Tugas tuan cakap. Tuan, bukankah tugas seorang penjawat awam tu untuk memudahkan rakyat dan bukannya menyulitkan keadaan rakyat? Habis tu kalau saya tak kerja ni, siapa nak bagi saya duit? Tuan nak bagi saya duit. Saya minta maaf, cik. Saya harap cik faham. Saya harap cik pergi dari sini dan saya. Okey, tak apa. Tak apa, tuan. Tuan boleh cakap macam tu, tuan. Satu hari kalau tuan kena nasib macam saya, tuan faham perasaan saya macam mana. Saya doakan satu hari nanti tuan rasa macam saya rasa. Wei, tempat aku tadi kena juga tau. Alah, apa susah? Pindah jelah ke tempat lain. Pindah? Kau cakap apa benda ni? Hmm? Kau cakap senang boleh lah. Kau tahu kan kat semua triad flat tu ada orang jaga. Dah tahu aku nak pindah mana. Ha, aku tahu satu tempat ni. Dengar cerita dah tak ada sale kat situ. Mana? Mana kereta ni? Tak ada berhenti pun. Kenapa aku nak jual kepek ni? Wah, patutlah traffic light tumbang. Mana ada kereta nak berhenti? Ni, aku nak nasihatkan kau ni. Aku hantar gambar kat kau, kau print. Gambar siapa ni? Kau letak kat mana-mana tempat yang rosak, traffic light ke, jalan lubang ke. Kau letak gambar tu, mata tu tiba jalan tu elok eh. Ha. Uish! Bapak! Tu okey lah! Weh, betul doh cakap kau. Lepas letak gambar tu je, tempat tu jadi okey doh. Dahsyat gila. Kan? Satu gambar yang mengubah dunia. Tu lah tu. Ini tak, majlis sibuk je nak kacau aku. Padahal jalan lubang tu, buat tak tahu pula. Macam bukan kerja dia. Lah, tu kan kerja Jabatan Jalan Raya. Alah, aku tak kisahlah kerja siapa. Sekarang ni, dia lah majlis. Jadi, dia lah bertanggungjawab kat tempat-tempat macam tu. Kalau nampak pokok tumbang ke, jalan lubang ke, traffic light jatuh ke, dia lah patut report kat JJR. Takkan aku nak kena report kot? Satu baik aku kerja dengan majlis, bukan dia. Dahlah. Apa yang kau rasa terbaik untuk kau buatlah. Aku ada kerja eh. Yelah, aku jumpa kau esok. Bye. Okay, bye-bye. Oi, resah macam ada masalah ya. Orang kerja cek rezeki halal. Mana pernah senang. Susah je lah. Aku ni bukan apa, bro. Aku rasa kan, ada betulnya bahayalah kau berjual kat situ. Bukan bahaya orang kata apa, kereta tak jalan sebab lampu dah hijau ke apa. Tapi bahaya sebab kau ada motor gila ke, kereta gila ke, tiba-tiba langgar kau kat situ. Takkan susah? Itu yang traffic light pun boleh tumbang. Eh, hey, kau ada kerja tetap boleh cerita. Aku ni dari bulan 3 tak ada kerja tetap tau. Macam mana? Aku bukan apa. Kau bayangkan eh, kau jadi pemandu kat situ. Kau suka tak masa kau dilengah-lengahkan dengan orang jual-jual kat situ? Ha, mesti kau pun bengkak. Lagipun aku cakap ni, demi keselamatan kau. Keselamatan? Eh, dalam keadaan sekarang ni, kalau kau tak ada duit, apa guna keselamatan? Dah tu je kerja aku kena buat. Nak buat macam mana? Ada je kerja lain kau boleh buat. Kerja lain apa benda? Kerja tu dapat offer aku pulangan tinggi tau. Kalau aku kerja lain, entah berapa sen je aku dapat. Dengan kerja yang aku buat sekarang ni lah yang dapat bayar sewa kat sini. Kau apa tahu? Tapi, aku cakap ni isu keselamatan. Dahlah, aku malas cakap kau. Buat serabut je. Kau ada kerja tetap boleh cakap. Cuba kalau kau tak ada kerja. Ha, kau pun buat macam aku buat.
Berapa ni bang? RM10 je. RM10. Boleh bang? Bagi satu lah. Okey bang, RM10. Terima kasih. Terima kasih bang. Dek. Satu dek. Woi. Bodoh betul lah. Oh, jap. Satu bang. Satu apa dek? Satu RM10 bang. Apa bodoh lah punya jalan ni. Takkan nak letak gambar menteri baru elok. Hai bang. Oh, RM10 eh, bagi tiga. Oh, kau macam tu saya ambil dulu kat sana. Okey. Sejak aku hilang satu kaki sementara, aku tak boleh bekerja dan aku tak boleh cari duit. Sudahlah jatuh di tipe tangga pula tu. Dan untuk itu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari. Cik, jangan cakap macam tu, cik. Tu duit saya lah, cik. Takkan saya tak boleh keluarkan duit saya sendiri? Saya nak pakailah, cik. Minta maaf, cik. Sementara waktu ni saya tak dapat nak buat apa-apa, cik. Apa yang cik boleh buat sekarang ni adalah buat rayuan dan tunggu sehingga dia luluslah. Cik, by the time saya tunggu rayuan tu lulus, saya dah mati dah, cik. Mati kebulur tahu tak? Saya nak pakai duit tu, nak banyak guna, nak guna kat banyak benda, cik. Saya minta maaf ya, cik. Mula-mula dengar PKP, bangun-bangun terus tahu-tahu darurat. Hello? Hello? Weh, kau tahu kan Rabu ni PKP? Macam mana dia nak jual kepek? Aku ni kalau PKP ke tak PKP, aku tetap tak boleh jual tu. Dahlah, tengah tak ada duit. Aisina pula kena reject. Itulah tu, aku pun dah biol lah ni tu. Tak tahu nak macam mana lah. Kelah. Bro, jangan risau, okey? Sewa bulan ni aku bayar. Thank you. Hello bang. Bang, macam ni bang. Saya jual klepek harga dia RM10 bang. Kalau gesah semacam je. Mana aku tak gesah, bro. Aisina tak lulus. Kerja pun aku dah tak boleh buat dah. Kaki pun macam aku dah tak boleh jalan dah sekarang ni. Ni mungkin kifarah aku kena sebab aku ni belagak sangat kot selama ni. Tapi aku jadi steward dulu, bukan main belagak aku dengan kerja aku. Macam kerja aku paling gah dekat dunia ni. Bila dah kena berhenti kerja, kerja jual klepek dekat traffic light tu, aku rasa sama je macam kerja steward. Cuma beza kat darat je. Jangan cakap macam tu, bro. Kerja apa-apa pun okey je. Ni sebenarnya kau tengah marah je ni. Ni aku nak tanya. Apa yang kau biol sangat tu? Biol pasal apa lagi? Pasal duit lah. Kau dah lupa ke? Lupa apa? Jual kerepek tu bukannya satu-satunya kerja yang kau boleh buat. Even kau sakit macam ni pun, kau boleh buat kerja lain. Kerja apa? Jadi ejen jual baju Melayu. Jual kurta. Kau ni gila ke apa? Dalam keadaan PKP sekarang ni, siapa je ada duit nak beli baju semua tu? Kau mana tahu? Time PKP ni ada je orang beli tau. Kau ni sedap mulut cakap eh. Macam kau jaga akaun bank diorang pula tahu duit diorang banyak mana. Habis tu, kau jaga bank diorang ke? Tahu diorang tak ada duit? Aku agak je lah. Sebab sekarang ni pun aku tak ada duit. Tapi kalau aku ada duit sekalipun, aku takkanlah beli baju Melayu macam tu. Nak buat apa? Tu kata kau. Kau jangan samakan diri kau dengan orang lain. Kau tahu tak, baju Melayu, kurta ni, dia ada peminat dia yang tersendiri. Kalau betul lah dia orang tak ada duit, kenapa si Aizat tu boleh kerja lagi kat butik tu? Si offer kau jadi ejen lagi? Dahlah. Suka tingkau lah nak cakap apa. Semua orang boleh cakap apa kau nak cakap. Tapi kau ada bukti ke dia orang tu ada duit ke apa semua? Nak kata bukti tu tak ada lah. Tapi aku agak ajalah. Ni, cuba kau perhati ya.
Kalau betul lah dia orang ni semua tak ada duit, kenapa bila PKP dah reda, ramai boom bersepah-sepah keluar pergi bercuti sampai penuh hotel. Keluar bercuti lah, keluar makan, jalan sana sini. Hah, kau tak boleh samakan kau dengan dia orang. Income kau dengan dia orang lain. Apa kau ingat dia orang semua sengkit macam kau? Hei, bro, mungkin kau ni ada masalah ego tinggi sangat tau. Kau fikir kau jelah paling kaya bila kau ada duit dan kau lah paling miskin bila kau tengah tak ada duit. Ni, apa kata kau try je lah dulu. Kau ada kelebihan IG kau, follower kau banyak. Hah? Promo kat situ. Aku cakap ni pasal aku nak tolong kau aja. Aku tak minta apa-apa pun. Ada betul juga cakap Kemal tu. Mungkin aku ni terlalu ego sangat sampai aku tak nak tengok peluang yang ada kat depan mata aku. Sebab aku rasa aku ni betul je. Dan akhirnya, aku setuju untuk menjadi ejen baju tim buat hal. Dan ada legenda yang mengatakan Akmal terus membebel. Apa? Masuk juga kan kerja ejen ni. Aku tak sangka duit banyak macam ni. Modal ciput, tapi pulangan dia tinggi. Wih. Tak payah nak penat-penat pegang stok, berpanas kat luar sana, hantar tu semua dia orang kerja kan. Eh? Bagus budak ni. Selamat duit aku tak payah belanja sewa pula ni. Ha! Anda ingin tambahkan pendapatan pada musim PKP dengan hanya kos rendah ataupun zero cost? Jadilah ejen baju tim buat hal, pengambilan terhad. Hello, assalamualaikum. Ah, ya tuan. Stok ada lagi tuan. Kalau tuan order hari ini esok sampai. Baik. Okey, baik. Terima kasih tuan. Okey. Weh, bro. Okey, eh? Hey, okey, weh. Hey, thank you, bagi aku langgar kau tu hari. Weh, kalau tak, aku tak tahu dah kerja ni boleh buat daripada rumah. Boleh duduk lepak, kan? Memang santai santui lah, weh. Eh, kalau suri rumah tu, kan? Sambil-sambil jaga anak tu, boleh lah buat side income. Kau merepek apa setan sampai suri rumah? Tapi betul lah. Thank you lah juga kat kau sebab langgar aku. Kalau tak, aku tak cuba buat kerja-kerja macam ni. Thank you lah langgar aku sampai patah. Welcome. Kita baik.